sangat ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan mencoba patching RM dari versi 1.41 ke versi yang terbaru, yaitu versi terbarunya 1.50. Akan saya pakai versi hosting, maka saya akan klik yang ini, klik hosting. Tadi saya sudah klik ada file yang hosting sudah punya. Nanti kita bisa lanjut ke update-nya. Langsung update. Pertama, jangan lupa sebelum update kita backup dulu datanya supaya data yang tersimpan tidak hilang. Kalau kamu nanti ada masalah, kita bisa restore ke data awal. Klik backup, tunggu proses lebih. Apa aja jenis? Start dulu, oke, selesai. Kita sudah selesai backup. Sekarang kita bisa logout keluar. Dari sini sekarang kita masuk lagi, masuk tempat satu. Kita masuk ke penyedia host kita. Kita pakai Microsoft. Masuk ke halaman ini. Nah, kita langsung masuk ke kelola hosting. Terus kita pilih kontrol panel, lalu fitur. Kita buka fitur. Dari sini kita langsung ke domain, menu domain. Kita klik subdomain yang pernah kita buat. Masuk nah kita klik public html namanya isi dari hosting yang sudah kita download. Hosting isinya adalah config control. Nah ini adanya itu di menu aplikasi, dalam aplikasi. Kita buka aplikasi. Oke. Nah, pertama kali kita buat dulu, kita merubah config. Nah ini kita buka dulu. Kemudian kita buka yang database. Yes, klik, kemudian klik edit. Yang tengah sini, klik edit saja. Ini kita copy yang ini, username, password, dan database. Ini akan kita copykan. Kenapa kita copy? Karena nanti folder di aplikasi akan kita update yang baru. Ini kita baca kejaga. Jadi pengaturan di database ini kita copykan ke sini. Ini username, ini kita copykan ke sini. Baca kejaga. Nanti kembali ke asal, kita tinggal copy paste dari sini.
kita copy. Ini kita tutup. Kita tutup. Oke. Kita kembali ke sini lagi. Ke menu aplikasi, ke folder app. Kita buka di sini. Dari sini kita upload file yang kita download tadi. Besarnya 8 MB sedikit. Oke, kita tunggu sebentar. Masih proses. Cepat tidaknya nah, tergantung dari kecepatan internetnya masing-masing. Ingat, sebelum update kita backup, jangan lupa backup karena nanti khawatirnya setelah di update nanti terjadi error, kita tidak bisa masuk, kita bisa restore lagi data awal. Depannya data yang final kita bisa restore. Sudah 100% komplit. Kalau sudah komplit, kita klik yang bawah, go back to menu. Lalu dari sini, nah kita klik ini hosting. Hosting, nah ini kita bisa klik kapan kita ekstrak.